ini dia mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama permainannya adalah tebak ayat berantai, di mana ke-21 peserta akan dibagi menjadi 7 kelompok. Satu kelompok ada 3 orang. Nanti tugasnya adalah peserta pertama akan ditunjukkan satu buah tulisan surat dan ayat yang harus dibaca. Waalaikumsalam. Ya, Ayin Star ini top 4 kamu ya di Indonesian Idol ya. Oke, terima kasih hadir di sini. Umi dan Vika saat itu berada di kamar, tiba-tiba keteterannya berguncang. Saking berguncangnya untuk merangkak berjalan saja tidak bisa. Untuk meraih pintu jalan keluar saja sulit rasanya. Dan saat itu Umi katanya cerita seperti kiamat. Orang tua maupun para peserta semuanya menikmati keindahan kebersamaan di panggung Hafiz Indonesia 2019. Saling menguatkan, saling memberikan motivasi satu dan yang lain untuk bisa lebih mencintai Al-Quran.